Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali di channel Amir Putra. Hai guys, pada malam Ambal Merdeka baru-baru ini di dataran kemerdekaan Shah Alam betul-betul gempa guys. Bukan sahaja perarakan dan pertunjukan yang sangat menakjubkan, tetapi ini guys, lampu LED yang menembak atau spotlight yang menembak dinding hotel Shah Alam ni betul-betul menakjubkan. Cahaya daripada spotlight ini, lampu ini macam-macam bentuk guys. Di awal video tadi ada Perdana Menteri Malaysia yang pertama hinggalah Perdana Menteri yang ke-10. Dan selain itu banyak lagi bentuk-bentuk daripada sinar lampu spotlight ini. Ini guys, memang betul-betul rancak lah. Free Palestine pun ada. Save Palestine. Nanti ada guys, tunggu sampai di akhir video. Cahaya daripada tembakan spotlight ini macam-macam ada. Macam-macam bentuk, macam-macam rekayasa. Nah, yang di atas tu adalah bukan bulan ya guys, itu cahaya daripada lampu drone yang sentiasa terbang di atas kepala kita. Guys, menara KLCC, menara Kuala Lumpur, dataran Merdeka. Mantap, mantap, mantap. Oke, sahabat dan saudara yang baru melihat video ini, channel ini, tolong supportnya guys dengan subscribe, like, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang sangat menarik dan mengedukasi di masa yang akan datang, insya Allah. Dan lampu ini lama jugalah. Lama juga, mungkin dalam ada 5 hingga 6 minit lampu ini berkedip-kedip membentuk segala macam KLCC ataupun lain-lainnya di dinding hotel Shah Alam ini guys. Masya Allah, betul-betul terharu dan takjub Ambang Merdeka kali ini. Wow, Save Palestine guys. Masya Allah, betul-betul menyala dataran Shah Alam pada malam itu. Free Palestine guys. Masya Allah, betul-betul mantap, mantul pada Ambang Merdeka kali ini. Free Palestine, yes. Pastilah orang-orang yang ada dekat hotel ini terkejut tengok lampu-lampu ini berkedip-kedip. Saya rasa mesti dia terkejut. Sub
siapalah yang datang di dataran kemerdekaan Shalam ni pasti sangat terharu, terkejut dan merasa gempak kerana di tahun-tahun sebelumnya tiada laser ni, tiada spotlight ni yang menembak dinding Hotel Shalam ni. Tetapi pada tahun ini, pada kali ini, sambutan Ambang Merdeka yang ke-67 memang betul-betul gempak. Saya mula-mula tadi terkejut dengar bunyi sirin, lampu tembak dinding Hotel Shalam tiba-tiba dia berubah bentuk macam-macam layang-layang wajah-wajah daripada Perdana Menteri pertama sampailah PMX dan macam-macam lagi. Kita Selangor maju bersama, ya, maju bersama. Betul-betul mantap kali ini. Saya sangat takjub. Mula-mula saya terkejut, akhirnya jadi takjub, akhirnya jadi terharu dan berkata dalam hati, wah, betul-betul perancangan yang perancangan menyambut Ambang Merdeka kali ini betul-betul kreatif, guys. Terbaiklah sambutan Ambang Merdeka pada kali ini di Dataran Kemerdekaan Shalam. Wah, permulawan guys, permulawan Sepang. Ini dia litar Sepang. Oh, Masya Allah, jalur gemilang menerangi dinding Hotel Shalam. Oh, betul-betul gempak guys. Ya, Ambang Merdeka yang ke-67. Malaysia Madani guys, jiwa merdeka. Tajuk daripada hari kemerdekaan pada tahun ini adalah jiwa merdeka. Masya Allah, 60 tahun merdeka. Oh, apa lagi ni? Oh, mantap. Siapalah punya ide ni? Betul-betul mantap lah guys. Puh, jalur gemilang. Okay guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan insya Allah cerita di Ambang Merdeka Dataran Kemerdekaan Shalam banyak. Insya Allah saya akan apukan satu persatu. Pada video ini kita bercerita lagi, hanya bercerita mengenai lampu ini yang menembak Hotel Shalam ni. Pasti orang-orang yang ada di hotel ni terkejut. Selamat menyambut kemerdekaan yang ke-67 Malaysia Madani, jiwa merdeka kita Selangor. Yeah. Insyaallah ada lagi video yang menarik di Dataran Shalam ni pada esok hari insyaallah, dengan sangat menarik daripada ini. Apa itu insyaallah, kita tunggulah videonya esok hari insyaallah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.